bukan aku yang ngeblur, bosku di sana lah yang ngeblur. Aku gambar ter... Kau ada pesan gak? Petugas kepolisian menyamar menjadi pembeli narkoba terhadap tersangka AT di kawasan Jalan Haji Isa 3, Kabupaten Berau pada Rabu malam. Petugas mendapati satu poket sabu-sabu seberat 0,5 gram di dalam saku milik AT. Polisi yang melakukan pengembangan langsung mendatangi rumah AT dan kembali mengamankan AL di rumah AT dengan barang bukti 9 poket sabu seberat 0,8 gram yang disembunyikan di dalam bungkus rokok. Dari tim Polsek dan narkoba langsung menyergap pelaku dan betul saudara Ahmad atau Ahmad Jais sedang memegang barang bukti berupa sabu-sabu sekitar 0,5 gram. Polisi mengamankan 10 poket sabu, handphone, satu bungkus botol plastik, serta satu timbangan elektrik. Sementara itu, aparat kepolisian terus menyelidiki kedua tersangka dan mereka dikenakan pasal 112, 114, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari Berau, Mukmin Ajis memberitakan.